Halo Pisces, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi bacaan aku ini. Kalau memang belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Mungkin nanti di pembacaan berikutnya akan resonate dengan kalian semua. Juga tema kali ini itu tentang seberapa besar cinta dia ke kamu. Oke, boleh kalian fokuskan dia, entah itu pasangan, mantan ataupun gebetan ya. Siapapun itu, dan bisa kalian sebutkan juga namanya di dalam hati. You deserve love. Worth waiting for. Trust. This could be the one. Okay. Dia sebenarnya cinta banget sama kamu, tapi situasinya sekarang dia lagi stuck, tapi dia percaya kok bahwa kamulah yang ada di hati dia saat ini, yang dia inginkan hanya kamu. Seperti itu. Jadi kalian ya, jangan khawatir. Memang di hati dia cuma ada kamu gitu, enggak ada yang lain. Dia cuma maunya cuma sama kamu kayak gitu. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya nih. Oke. Two of Pentacle. Kemudian Page of Sword. Kemudian Six of Sword. Seven of Cups. Knight of Sword. Oh, reverse semua ya. Okay. Knight of Cups. Okay. Death, Ace of Cups. Ya, Ten of Cup. Okay, Ace of Sword. Sekarang dia sedang merasa bahagia, tapi kebahagiaannya itu kebahagiaan yang palsu. Karena di sini dia memiliki sesuatu yang sedang dia tutupi, atau dia memiliki sesuatu, apa ya, hal yang tidak terduga. Ya, dia punya sisi gelap. Ya, atau bisa disebut sisi jahat lah ya dalam dirinya yang tidak mau dilihat orang. Kayak gitu. Atau mungkin ada sesuatu yang menurut dia belum siap untuk menunjukkannya ke kamu. Kayak gitu. Dan orangnya juga bukan orangnya juga ya, tapi orang ini akan datang ke kamu untuk memberikan suatu pengakuan cinta. Ya, dia di sini mungkin akan melamar kamu atau menembak kamu gitu ya. Intinya akan ada suatu pengakuan dari dia yang akan terungkap. Ya, dan ini suatu keinginan yang kuat memang dari dia. Ya, dia memang benar-benar cinta sama kamu. Keinginan yang kuat, tekad yang kuat ya. Dia ingin menyatakan perasaannya. Jadi, aku rasa kamu itu memang selalu terngiang-ngiang di pikirannya. Pada situasi apapun, dia selalu keingat kamu. Kayak gitu. Dan juga, orang ini orang yang sebenarnya cerdas ya. Cerdas banget, pinter. Tapi, dia itu pinter pula untuk bermain tipu muslihat. Ya, tipu muslihat. Ya, dia pintar untuk menutup-nutupi sesuatu, atau mungkin dia pintar untuk menggoda kamu, ya, atau meyakinkan kamu di sini. Intinya kepintarannya itu untuk keuntungan dia sendiri, kayak gitu. Ya, dan juga orangnya ini sebenarnya ada suatu yang ada suatu ketidakmampuan dia yang membuat dia itu menjadi orang yang pintar
menggunakan atau orang yang penuh dengan tipu muslihat, ya. Mungkin dia orang yang boros, ya, atau orang yang ceroboh, kayak gitu, ya. Banyak hal lah, ya. Intinya ada sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Dan itu menurut dia adalah suatu kelemahan dia, sehingganya dia tidak mau memperlihatkan itu pada kamu. Oke, ada dad di sini ya. Aku rasa akan ada suatu awalan baru atau ya intinya ada perubahan dalam situasi yang tidak mengenakan selama ini terhadap kamu dan dia. Ya, Ace of Cup dia memang akan menawarkan cinta ke kamu itu dan mengaku bahwa dia cinta ke kamu itu sampai meluber-luber gitu. Karena saking besarnya dia sangat mencintai kamu. Bahkan dia di sini menginginkan suatu keluarga harmonis sama kamu, ya. Untuk keluarga yang harmonis dengan kamu, dia akan segera tuh untuk mendeklarasikannya. Karena di sini ada Ace of Sword, dia akan apa ya? Secara mental akan siap gitu untuk bertanggung jawab atas kehidupanmu, atas keadaanmu. Kayak gitu sih, ya. Jadi ya seberapa besar cintanya ke kamu ya sebesar ini ternyata. Hanya saja ya itu tadi kekurangan dia adalah mungkin dia boros ataupun memiliki suatu kesulitan tertentu. Intinya dia ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Dan itu menurut dia itu kelemahan terburuk dalam hidup dia. Ya. Oke, mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Untuk zodiak yang mungkin berdealing dengan kalian dalam pembacaan ini, itu ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Apa lagi nih? Oke, aku rasa itu aja. Energi yang paling kuat di sini ada Death. Death itu Capricorn, ya, ada Capricorn. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan berbijaklah dalam menanggapi pembacaan aku. Apa tuh namanya? Ya, kalau memang ini resonate dan emang ini pembacaan untuk kalian, silakan kalian ambil pesan yang baiknya. Tapi kalau ini tidak resonate dengan kalian, ya anggap aja ini sebuah hiburan di waktu senggang kalian ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.